Di sini kita akan mencoba memotong jalur di bagian sebelah kanannya dulu. Bagian CKV 1, CKV 2, CKV B1, CKV B2. Langsung saja kita potong dulu. Sekarang kita tes, setelah kita memotong jalur bagian CKV 1, CKV 2, CKV B1, dan CKV B2 dari sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah CKV 1. Diteruskan CKV 2, CKV B1, CKV B2. Itu saja yang kita potong, 4 jalur. Dan sekarang kita tes pasang dulu. Oke, kita hidupkan dulu. Oke, tampilan polytronnya sudah keluar, sudah bagus kita lihat. Iya, sudah normal. Kita rapikan dulu, kita pasang kembali bagian pengaman silikon atasnya. Kita tes antena terlebih dahulu supaya lebih aman. Lihat gambarnya sudah normal. Sekarang tutupnya sudah kita pasang depan. Nah, di sini juga ada sebuah elpo bagian amplifiernya, penguat suara. Di sini kita akan coba menggantinya dulu. Ini sudah kembung, kita ganti dulu.